Akhirnya pulang. Hey Google, aku pulang. Serem nih firasat aku. Hai ganteng, selamat datang di rumah. Selamat datang. Gimana keadaan kamu ganteng? Aku harap kamu baik-baik aja. Oh. Jangan lupa cuci tangan. Duh, cuci muka, komputer, cuci kaki dulu ya. Astaga kasihan. Ini kalian jangan sampai begini ya guys ya. Tolong. Gak apa-apa, kita ngeliatin orang bucin, kita sedih, iri, sirik, panas. Gak apa-apa, tapi jangan sampai lupa diri. Oke? Ini jomblo stres, kita jangan sampai begini ya. Kasian loh. Ini udah keparahan sih, gak boleh. Ajak Fior, Ade mau ajak ke Fior kah? Ade ipar, oh ini ade ipar Iwan. Ade, oh, ade ipar Iwan ya, Kak Cesian. Ya. Oh, ipar. Lu aku enggak gitu, gila. Aku mau ngomong sama bot. Oh, aku juga abangnya Iwan. Aku juga abangnya Iwan. Oh. Kita keluarga. Satu darah berarti kita. Satu keluarga. Sekeluarga. Sekeluarga. Guys, ternyata. Jadi gini. Apa bagannya itu kawan, kakaknya itu Kak Aura, bibi itu adiknya aku. Jadi aku sama Kak Aura itu kakak beradik tanpa disadari. Satu keluarga cemara plus satu keluarga. Ditunggu mabar sekeluarga. Oh, mabar sekeluarga ya. Kurang satu lagi. Oh, Kayes anaknya. Oh, Kayes anak Papoy. Berarti aku sama Kayes statusnya apa dong, guys? Kalau Kayes anak Papoy. Oh, Kayes keponakanku ya? Eh, enggak. Kayes kan keponakan kawan, berarti Kayes apanya aku ya? Kalau Kayes anak Papoy, Kayes siapanya aku guys? Ih, pacarku! Misalkan aku yang live blur terus ya. Anak tiri, berarti dia sepupu tiriku. Eh bukan sepupu, tahu. Itu apa ya? Keponakan tiri. Guys, kenapa ya kalau aku Bibi kalau kamu live suka ngeblur enggak? Anjir, kenapa ya? Kenapa tiap aku live ngeblur loh? Apa emang muka aku ya? Apa terlalu jelek? Anak bawang ya. Ada hantu enggak ada ya? Enggak ada hantu-hantu. Itu kalian jangan menyebar hoax. Terima kasih. Chon. Ambil Chon. Kasih Papa. Tadi tangis. Iya, cepet ambil. Tangis. Ambil kasih Papa. Kasih Papa. Iya, Chon ya. Chon. Terbang pesawat. Ah! Eh, kok kaget? Oh, itu apa? Bukan pesawat kah? Lucu banget, koyor kaget. Oh, kodok. Ada kodok. Ambil, Chon. Ambil. Kasih Papa. Kodok asli kah? Tadi tangis. Iya, cepet ambil. Tangis tadi. Ambil, kasih Papa. Kasih Papa. Kodok palsu kah? Oh, palsu ya. kagetnya gemes banget. Oh, mainan pakai ecer ketimpa kursi. Emang iya, sekali lagi emang kursi. Ambil Chon. Kasih Papa. Tadi tangis. Iya, cepet ambil. Tangis tadi. Ambil kasih Papa. Kasihan ecer kakinya kena kursi. Kasih Papa. Kok gak nangis sih tapi ya. Oh iya, tapi dia nggak nangis loh, berarti nggak sakit ya. Echon pinter loh, Echon. Capek kenapa? Capek kerja. Bisa gitu aja, capek gue. Bentar. Aman. Ini aku lulus dulu. Set. Haru ya, nah ini juga GWS. Apa boleh ya guys? Boleh. Ini juga gak boleh, kita haru kayak gini. Ini kepeknya. Boleh call guys. Usir, pergi ya dari bumi, tolong. Capek.
Gak usah ada dibuka, tapi ini bakal gak lagi banjir sih guys. Jadi gimana usahanya? Bisa gitu aja sih. Sampai gue intelin dia lagi tiduran guys. Hush, hush, sana pergi dari bumi kita yang indah dan tidak berpolusi ini. Terima kasih ya. Ada tiga jenis orang ketika ditimpa ujian. Yang pertama, ketika dapat ujian dia mengeluh. Aku. Lo maunya apa sih ngasih ujian kayak gini? Yang kedua, ketika dapat ujian dia bersabar sambil mencari jalan keluarnya. Bukan aku banget. Sabar aja deh, nanti juga pasti selesai kok ujiannya. Yang ketiga, yang ini orang-orangnya ajaib. Ketika dapat ujian dia justru bersyukur. Alhamdulillah. Kalian yang mana guys? Makasih dari Aprian, Rangga Aprian. Bukan Rangga Kusuma, Alif. Thank you, Kangen Wan. Melani sayang. Takut guys. Melani sayang, makasih. Nomor 4, oke. Aku nomor 1 sih. Ya. Di umur berapa tahun kah kalian menyadari bahwa bintang iklan ini adalah ibunya Nagita Slavina? Ini iklan apa daunnya? Kayak iklan-iklan deterjen gitu guys. Oh ya. Halo kawan. Halo. Kenapa kak? Oh, mau ini, mau main mole kah? Kawan mau mabar. Enggak. On ya. Aku bentar lagi sih kak. Kakak mau nungguin aku enggak, kawan? Oh, ditungguin sampai berapa lama pun gak apa-apa kalau aku. Bener anjir, lu cek VIP gue. Iya, kak. Boong lu. Mana? Ini. Coba kawan komen. Komen, kak. Kabur kalau lihat kamu. Tuh kan jadi hilang kawan. Padahal kawan mau mabar sama aku loh. Enggak, dia belum live kok. Aku loh. Enggak, dia belum live kok. Emang gak live, dia mau nemenin aku aja. Lu gak live kamu. Kepo. Aduh. Langsung didatengin ya guys ya. Aduh.